teman-teman semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama channel saya, Zakia Encle. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama channel saya, Zakia Encle. Di video kali ini saya mau mengereview ini dia teman-teman, kamera ya, selfie cam lens. Ini adalah kamera lensa gitu, katanya sih ini untuk selfie kita ya. Selfie ini dia seperti ini belakangnya, depannya seperti ini. Ini murah banget teman-teman, hanya 39 NT, seperti ini ya. Dan ini adalah contohnya. Nah, selfie kita tuh seperti ini. Misalkan kalau kita pakai kamera biasa, dia itu akan segede gini, dan kalau udah pakai ini, dia akan tampilannya agak jauh seperti ini ya. Ini yang nggak pakai ini lensa, dan ini ketika pakai lensa dia gambarnya agak jauh gitu. Nah, ini dia before-nya seperti ini dan after-nya seperti ini. Langsung saja yuk kita buka. Nah, isinya seperti ini. Ini dia teman-teman, lensanya seperti ini ya, dan dia kayak gini tuh. Capit ini ada capitannya ya, langsung kita capitkan aja ke HP-nya. Dan kemudian ini tutupnya ya tuh, kalau nggak dipakai itu dia nanti ditutup seperti ini agar lensanya tidak itu ya teman-teman, agar tidak kotor mungkin ya, seperti itu. Dan kita juga dapat tasnya, ini tas kecilnya untuk wadahnya kayak gini. Ini murah banget, aku beli di toko aksesoris handphone. Ini hanya 39 NT aja. Langsung saja kita cobain. Nih ya, misalkan teman-teman nih, ini kan aku kan nggak pakai lensa nih, kan seperti ini. Nah, kemudian ketika aku pakai lensa, ini langsung aku capitkan aja di handphonenya seperti ini ya. Seperti ini, langsung kita klipkan aja. Kita mulai. Nah, ini dia aku pakai, nah kan, jadi kelihatan lebih lebar gitu ya teman-teman, lebih lebar seperti ini kan. Nah, ketika aku copot nih lensanya, aku copot tuh seperti ini, aku pasang, perubahannya seperti ini tuh. Kita pasang, rubah seperti ini, tapi agak sedikit kurang bening ya teman-teman, kayak gitu. Mungkin ini harus saya lap dulu lensanya agar bening seperti ini ya. Ini aku bagian depan, coba aku pakai bagian belakang nih. Ini aku coba di bagian belakang ya, aku pakai nih lensanya, aku pasang di bagian belakang handphone aku seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, jadi kelihatan lebar ya kan kalau udah diklip pakai lensa. Coba aku copot ya lensanya, aku copot. Nah, kan dia kalau nggak pakai lensa kayak gini, kalau kita pakai lensa dia kelihatan lebih lebar ya. Oke teman-teman, begitu aja nge-reviewnya. Pokoknya ini menurut aku sih ini rekomendasi banget ya buat kita, agar kita
bisa menjangkau lebih lebih jauh lagi gitu dengan pakai lensa ini. Murah banget harganya, 39 NT aja. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.